Relawan Samarinda Animal Rescue Senin sore berupaya menyelamatkan elang di lingkungan SD Negeri 021 Jalan Meranti Samarinda. Itu dilakukan karena elang tersebut tersangkut jaring yang terpasang di penyangga tandon air. Upaya ini tidak sia-sia. Elang yang diduga peliharaan warga ini berhasil diselamatkan. Relawan Samarinda Animal Rescue menyebut elang ini jenis elang bondol. Elang berukuran sedang dan kepak sayap yang lebar. Relawan meyakini elang peliharaan warga karena pada kakinya terdapat tanda. Jadi kita menerima laporan dari warga yang melihat, kebetulan lewat, melihat adanya burung elang. Ini elang jenis elang bondol yang tersangkut jaring. Artinya jaring tersebut adalah jaring untuk sekedar untuk apa, supaya tidak panas, jadi untuk tanaman. Jadi itu kebetulan elang ini tersangkut di situ, jadi laporan warga, kemudian kita teman-teman meluncur, akhirnya alhamdulillah bisa kita selamatkan elang ini. Kalau duganya sendiri, elang ini elang liar atau elang peliharaan? Nah, dari itu, dari cirinya seperti ini, biasanya ini elang bekas peliharaan. Usai penangkapan, relawan membawa elang tersebut ke posko untuk diobservasi. Jika kondisinya cukup sehat, elang tersebut akan segera dilepaskan ke alam bebas. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Makan lagi.